Halo, ketemu lagi dengan saya di channel Pintu Ajaib. Oke, ini XT saya, XJT86100. Setelah sempat memperbaiki kopel yang lepas, kebetulan saya juga membawa obengnya beserta alat-alatnya sehingga bisa diperbaiki di lokasi. Dan ini lanjut mabar. Jadi ada 4 XC. Nah, kebetulan di Gudang Peluru atau Benteng Kedung Cowok ini lokasinya fotogenik banget buat teman-teman yang hobi bermain RC Adventure. Di sini juga sering digunakan teman-teman yang lain atau orang-orang yang datang ke sini untuk olahraga ataupun berfoto seperti itu, guys. Jadi di sini nih ada area yang terbuka dan ada area yang rimbun dengan pepohonan. Jadi kalian tinggal sesuaikan mau memilih tempat yang mana. Nah, ini 4 RC sedang melakukan mabar atau main bareng, dan ini melewati salah satu ranting pohon yang sudah tumbang. Nah, ini sempat nyangkut ini RC saya, sedangkan RC yang lain itu aman melewati pohonan ini. Ini RC dari Mas Dimas, RGT86100V2. Nah, ini untuk menambah shoot variasi action cam ini, saya letakkan di bagian belakang RC saya. Jadi GoPro 8 menghadap ke belakang, kemudian saya mengambil posisi di depan teman-teman, di depan RC paling depan, bagian depan, supaya bisa mengcover angle dari depan mengarah ke belakang, seperti itulah gambarannya. Jadi ini kalian bisa lihat sendiri melewati rintangan semak-semak seperti itu. Di sini saya menggunakan variasi angle yang lain. Kemudian action cam saya taruh di depan, menghadap ke depan. Saya menggunakan GoPro Hero 8 dengan FPS di 120. Kenapa saya menggunakan FPS 120? Karena sewaktu-waktu ada momen yang menarik atau saya ingin membuat slow motion, tinggal diperlambat saja, seperti itulah gambarannya. Jadi kegunaan dari FPS 120. Nah, ini kita akan melihat view dari RC yang saya pakai. Jadi saya berada di posisi paling belakang. Nah, ini melewati semak-semak, nanti ada ranting pohon yang cukup besar sehingga posisi kamera saya sempat miring sedikit, dan itu menambah efek dramatis seperti itu. Jadi untuk variasi angle itu saya meletakkan mounting buat action cam itu ada di atas body, ada dua tempat, jadi posisinya bisa menghadap ke depan dan bisa juga menghadap ke belakang seperti itu. Kemudian untuk variasi angle yang lain, kadang-kadang juga saya taruh nanti RC-nya lewat. Nah, seperti itu.
Nah, ini bagian yang cukup sulit, jadi kalian bisa lihat sendiri. Nah, nanti gambarnya ini dia, gambarnya sedikit miring seperti itu. Nah, ini kemudian kameranya saya lepas, jadi kalian bisa lihat bagaimana view saat RC4WD ini melewati bekas pohon yang tumbang dengan sudut kemiringan tertentu supaya menimbulkan efek dramatis, di mana kemampuan RC4WD itu bisa melewati obstacle-obstacle yang lumayan seperti itu, guys. Jadi pengaturan kerapatan atau suspensi itu juga sangat menentukan apakah RC kita bagus atau tidak melewati obstacle. Dan ini selanjutnya kita menaiki sebuah tebing atau benteng beton dengan sudut kemiringan kurang lebih sekitar 40 derajat. Di sini yang dicoba menggunakan RC86100V2 dengan ban standar. Nah, akhirnya ini bisa melewati dengan baik sampai ke atas, kemudian juga bisa turun dengan sempurna tanpa mengalami hambatan yang berarti. Selanjutnya kita bisa lihat nanti RC untuk Freeman akan mencoba juga untuk melewati obstacle ini. Nah, ini dia Freeman dengan komposisi ban Super Swamper merek Hi-Rec dan juga ESC 1080, sehingga dia performanya cukup mumpuni dengan bodi Lexan, jadi bobotnya tidak terlalu berat, sehingga untuk melewati tanjakan itu atau sudut dengan kemiringan 40 ini tidak mengalami halangan yang berarti. Nah, ini kita coba untuk turun kembali apakah bisa atau tidak, dan ternyata Freeman ini tidak mengalami masalah atau kendala baik naik maupun turun, semuanya sangat ini ya, mumpuni dengan ban yang sesuai dengan kondisi medan. Nah, ini bagian yang paling unik, paling seru. Nah, kita konvoy berempat sambil ada adegan ini ya, adegan persenggolan. Nah, ini mobil saya sempat mengguling. Ini melewati bebatuan. Nah, ini juga trek yang cukup lumayan susah. Nah, kalian lihat dari video ini, banyak sekali pengunjung yang datang ke tempat ini rame-rame menggunakan sepeda ontel ataupun jalan kaki. Nah, di depan ini adalah benteng atau bekas gudang peluru yang sudah tidak digunakan lagi. Nah, ini RC saya bolak-balik terguling karena adu banteng dengan RC Freeman dan RC RGT 86100V2. Oke, demikian sedikit review dari perjalanan kita mabar di Kedung Cowek. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.